Jadi hari ini kita memulai hari kerja pertama untuk tahun 2019 dengan komitmen untuk mengurangi sampah plastik. Oleh karena itu, saya bersama dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri mulai hari ini akan mengurangi plastik, sampah plastik, dan kita menggunakan botol minuman seperti ini untuk kita bawa sebagai tempat untuk minum kita setiap hari. Jadi mari kita jaga lingkungan kita dengan mengurangi sampah plastik. Menurut teman-teman, Kemlu yang lebih hijau itu yang kayak gimana? Yang reduce, reuse, recycle dong. Jadi ya, mungkin kalau pada saat rapat kita membawa tumbler kita sendiri, atau pada saat fotokopi selalu gunakan bolak balik. Pada saat kita bawa sepatu untuk kerja, jangan pakai plastik.